dari awal juga memang saya yakin Khairus dan keluarganya itu orang-orang baik. Alhamdulillah ya, terima kasih sekali gitu kepada Khairus yang telah peduli sama apa anak saya gitu. Karena memang dari awal juga memang saya yakin Khairus dan keluarganya itu orang-orang baik. Pasti secara kemanusiaan mereka akan peduli kan itu. Oke, belakangan nih sekarang Khairus dan keluarga sepertinya sudah lebih ikhlas kayaknya nih. Tanggapan Abang mungkin sempat dunga kemen juga sebelum. Ya alhamdulillah, nanti ya paling insya Allah setelah kita keluar nanti saya akan cari kesempatan untuk bersilaturahmi dengan mereka. Sejauh ini sekarang sudah mulai? Belum, kan kita terbatas juga. Gimana sih? Khawatir dengan keadaan Indonesia sekarang yang banyak berubah. Iya, aku percaya mudah-mudahan anakku juga sehat. Anakku juga ditangani sama pihak rumah sakit. Jadi pasti rumah sakit punya pengobatan penanganan yang paling baik. Jadi aku percaya. Kak, maafin sebagai orang tua melihat anak sakit. Tapi tidak bisa di sampingnya, itu masih sedih. Aku udah sering banget diwawancara nangis, tapi gak mau nangis lagi. Nanti dibilangin drama. Yang penting minta doanya aja pada seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan anak saya diberikan kesembuhan. Karena kan anak saya masih kecil juga. Gak ada dosa apa-apa ya, dia cuma anak kecil yang butuh kasih sayang seorang ibu. Minta yang terbaik itu semua. Mudah-mudahan Allah pasti tapi virus yang punya anak mah. Tapi kamu sendiri dapat info update anak dari keluarga? Kalau keluarga besok saya dapat. Tapi karena sekarang besokan kan lagi karena virus corona juga, jadi belum dapat kabar baru. Ya doain. Mudah-mudahan sudah baik ya. Karena udah beberapa hari juga di rumah sakit, seharusnya udah baik. Kemarin kan Khairus sempat berstatement ya kalau misalnya dia mensupport nih untuk sembuhan anaknya kakak, itu tanggapan kakak apa? Iya, seperti kemarin yang saya jelaskan, justru berita ini juga saya dapatnya dari teman-teman di mensupport apa ya? Untuk kesembuhan, untuk kakak pun mendapat izin mungkin. Terima kasih atas support dan doanya. Semoga baiknya, kata-kata baiknya itu diberikan pahala yang lebih dari niat baiknya tersebut. Dan saya juga percaya lapor saya, walaupun saya tidak mengenang sebelumnya, saya percaya lapor saya itu Allah sangat baik.